Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesejahteraan buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Salam satu rumpun pembolang pemunik Nusantara. Oke saudaraku semua, mari kita telusuri bersama rerumpunan bambu ampel ini. Barangkali ada sesuatu keunikan Nusantara yang bisa kita koleksi dan bawa pulang. Oke saudaraku, mari kita lanjut. Oke lur, ini saya menemukan sabdo atas. Nah. Oke, saya lihat pakai zoom. Sabdo atas lur, yang konon katanya tingkat kesulitannya itu 1000 satu macam sabdo atas. Nah, ini ketinggiannya sekitar 3 meter lur. Kalau dilihat dari pangkalnya itu tingginya sekitar 3 meter. Nah. Oke, lur. Nanti saya eksekusi dulu. Baru saya review. Oke, lur. Saya menemukan naga yang sedang bertapa. Nah. Naga satru. Ini pangkalnya. Sini. Terus ke sini. Nah, kembali ke pangkal dan dempet. Dan akhirnya ini ujungnya. Masuk kurung bawah. Lebih tepatnya naga satru. Oke lur, saya eksekusi, baru saya review. Oke lur, ini hasil eksekusi tadi. Sabdo atas. Nah. Dia ada sambung rosonya lur. Nah, ini sambung roso. Sengaja saya potong panjang
Wati, kalau ini adalah bambu sabdo atas di ketinggian 5 meter. Halo. Oke, Lur. Bambu ini katanya 1001 macam. Karena sabdo atas itu tingkat kelangkaannya cukup sulit untuk ukuran bambu unik. Oke, Lur. Lanjut. Oke, guys. Saudaraku semua. Ini kurung bawah atau naga satru yang tadi saya eksekusi. Dia mirip seperti 01 atau OI orang Indonesia, Lur. Hari ini saya dapatnya semuanya serba terbalik, Lur. Yang seharusnya kurung ada di atas, sehingga dapatnya kurung di bawah. Sabdo yang ada di bawah dapatnya di atas. Ya, itulah kehidupan, Lur. Kadang terbalik-terbalik. Oke, Lur. Sampai di sini dulu pembolangan kita. Lebih dan kurangnya dalam penayangan video ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rumpun pencinta bambu unik Nusantara.